الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ونصلي وسلم ونبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، اخواني واخواتي في الله، ان شاء الله menjelang syuruq. Jam berapa syuruqnya? 5.27. Kalau tidak salah jam segitu. Kita membahas suatu hal yang penting dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Apa yang akan dilakukan pada tahun 2019 yang diterapkan oleh pemerintah, bahwa seluruh warga negara Indonesia diwajibkan untuk mengikuti BPJS atau menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kita akan tinjau hukumnya secara insyaallah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mentaati dan melakukan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan yang Allah telah jelaskan. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah, sebelum BPJS ini muncul dan menjadi sebuah aturan di negara ini, kalau saya tidak salah di tahun 2014 saya pernah diundang langsung oleh Bapak Dr. Budi Santoso. Beliau adalah direktur keikutpesertaan BPJS nasional. Sebelum itu diundang-undangkan dan ditetapkan oleh pemerintah, beliau meminta pendapat saya, Ustaz, BPJS ini, dia jelaskan apa yang diusulkan BPJS, kemudian dia mengatakan bagaimana pandangan syariah Ustaz. Bukankah dia bisa dinamakan juga dengan asuransi? Setelah saya pelajari, maka saya katakan ada perbedaan antara asuransi kesehatan dengan BPJS. Kalau asuransi akadnya adalah tukar menukar uang antara peserta asuransi dengan pihak asuransi dengan jumlah yang berbeda dan waktu yang berbeda dan tidak jelas kapan terjadi pertukaran uang ini. Umpamanya peserta sebuah asuransi, dia menyerahkan uang kepada sebuah perusahaan asuransi kesehatan. Anggap dikatakan preminya sebanyak 10 juta. Dia bayar. Bila terjadi sakit, dia akan mendapatkan klaim atau uang dari perusahaan asuransi ini. Iya atau tidak? Dengan jumlah yang lebih besar. Terkadang biaya pengobatannya butuh umpamanya 100 juta, maka dia mendapatkan uang 100 juta. Apa sesungguhnya yang terjadi? Itu tukar menukar uang. Menukar 10 juta dengan 100 juta. Ini dinamakan dalam syariat hukumnya adalah riba. Karena untuk tukar menukar uang, yang uang itu adalah turunan dari emas dan perak yang merupakan uang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkannya mithlan bil mithlin yadan biyadin. Dua syarat harus sama dan harus tunai. Sekarang tidak sama. Menukar 10 juta dengan 100 juta. 10 dengan 100 tidak sama. Kemudian juga tidak tunai. Kalau menukar uang dengan uang, menukar uang umpamanya 100 juta dengan 100 ribu dengan pecahan 10 ribu itu harus tunai. Selain sama nominalnya pun harus tunai. Bila tidak tunai, maka terjadi riba nasihah. Bila tidak sama, terjadi riba fadl. Dan dalam kasus asuransi ini terjadi.
Kemudian kapan terjadi tukar menukarnya dalam asuransi yang konvensional? Bila seseorang sakit, dia membayar 10 juta, mungkin dapat uang 100 juta, mungkin tidak dapat. Berarti tidak jelas tukar menukar uangnya. Bila dia jatuh sakit, dapat dia 100 juta dan untung. Bila dia tidak sakit-sakit, sehat selalu, uang 10 jutanya hilang, berarti rugi. Betul begitu? Nah, kalau Anda sehat, berarti rugi. Kalau Anda sakit, berarti untung. Ya, betul. Begitu dalam akad tukar menukar uang. Maka di sini ada unsur dhamar lagi yang bisa dinamakan dengan judi, dan hukumnya menjadi haram karena dua hal ini. Tetapi saya katakan kepada beliau bahwa ini berbeda dengan BPJS. BPJS hukumnya bukan tukar menukar uang antara peserta dengan badan ini. Bukan. Tetapi badan hanya sebagai penyelenggara saja dan pengelola. Hakikatnya mereka mengumpulkan uang dan tidak tukar menukar uang di situ. Ya, karena surplusnya bila ada kelebihan dari dana distorkan ke negara, dan bila kurang dan kenyataannya memang sampai hari ini selalu kurang, ditambahkan oleh negara. Jadi bukan antara A dengan B atau A dengan perusahaan tukar menukar uang, tidak. Ini angkatnya adalah saling tolong menolong, saling bantu membantu. Pokoknya kita di sini bersepakat jamaah, kita stok uang 100 ribu per pekan. Setiap kajian seratus ribu. Siapa yang mendapatkan uang ini, siapa yang sakit akan mendapatkan uang dalam jumlah sekian. Lalu kita enggak mungkin bisa mengelola semua, kita minta seorang pengelola. Tetapi uang tetap milik bersama. Bukan ganti rugi tukar menukar uang antara kita dengan si pengelola, dia hanya mengelola saja. Ya, maka status BPJS badan pengelola jaminan kesehatan bukan tukar menukar uang dengan dia, tetapi dengan negara. Dan ini saya katakan pada beliau waktu itu sebuah kebaikan jauh lebih baik daripada asuransi kesehatan konvensional walaupun syariah. Kenapa? Karena sifatnya tolong menolong, maka bagi yang tidak mampu bayar uang tadi tetap ikut boleh gratis. Bukankah ada PBI peserta bebas iuran? Ya atau tidak? Dan sangat terbantu kaum lemah. Dia mendapatkan pelayanan ratusan juta. Dia mendapatkan pelayanan ratusan juta tanpa harus membayar. Berarti ketika kita menyerahkan uang ini, maka di sana ada tujuannya tolong menolong, bantu membantu. Dan sampai pun di asuransi yang syariah, ada atau tidak peserta yang gratis? Ada atau tidak? Tidak ada. Hanya ada yang gratis di sini. Maka ini saya katakan solusi yang terbaik dari negara. Walaupun di sebagian negara seperti di Arab Saudi dia tidak ada asuransi-asuransi, semua warga negara gratis untuk biaya pengobatan. Ya, di Indonesia mungkin tidak mampu, tidak kuat, alhasil tetap ditarik dari warga negara, tetapi ditarik sesuai dengan kemampuan dan ditarik dengan jumlah yang sama. Tetapi kemudian saya katakan dari idenya dan dari sistemnya menurut saya sudah tidak ada masalah. Cuma tinggal satu lagi Pak Budi, saya katakan waktu itu masih ada denda keterlambatan untuk peserta mandiri. Yaitu kan tadi ada tiga jenis peserta. Peserta bebas iuran enggak bayar sama sekali. Siapa ini? Para fakir miskin dengan surat keterangan miskin dari pihak yang berwenang RT RW kelurahan, dia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sampai ratusan juta pun. Kemudian ada peserta yang dan merupakan karyawan sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan, maka mereka dibayarkan oleh perusahaannya. Ya, atau
otomatis tidak ada denda di sini karena perusahaan yang membuat akad dengan pihak badan ini. Ini dibolehkan dua akad ini. Tinggal lagi untuk peserta mandiri. Dia bukan kategori miskin, juga bukan karyawan perusahaan, sebuah perusahaan atau misalnya pemerintahan. Maka dia mendaftar langsung. Untuk peserta mandiri ini di waktu itu masih ada denda keterlambatan. Bila dia terlambat akan ada denda per bulannya kalau saya tidak salah 2,5% dari besarnya angsuran. Saya katakan tinggal ini yang haram dan riba, yaitu denda keterlambatan. Tolong Pak Budi hilangkan ini, ya. Maka dia menjadi sebuah hal yang sangat bagus dan baik sekali. Tapi dia berjanji, saya dia mengatakan, insya Allah saya berjanji akan buang Ustaz. Tapi ini butuh perjuangan. Karena peraturan sudah turun seperti ini, butuh perjuangan perubahan ke DPR, peraturan kementerian dan lain-lain. Tapi insya Allah saya perjuangkan. Ya. Dan alhamdulillah ada perubahan yang terbaru. Karena di waktu 2015 kalau saya tidak salah, sempat saya diundang oleh Kompas TV untuk diskusi tentang BPJS. Karena Dewan Syariah Nasional mengatakan BPJS itu tidak syariah. Sedangkan saya mengatakan dia bagus, tetapi tinggal satu lagi yang harus diperbaiki. Dia tidak bagus keseluruhannya, tinggal satu dibuang ini jadi sangat bagus, bisa layak dikonsumsi. Sama dengan makanan, ada sedikit busuk, apakah dibuang seluruhnya? Tidak, tinggal yang busuknya dibuang, dimakan. Maka jadi nolak Kompas TV waktu itu langsung diskusi dengan salah satu anggota Dewan Syariah Nasional. Mereka mengatakan bahwasanya BPJS tidak syariah. Sebelum saya live, pihak Kompas TV memberikan masukan kepada saya dengan mengatakan, Ustaz, ada dia. Ini ada isu di Dewan Syariah Nasional. Mereka mengatakan BPJS tidak syariah. Ya. Karena dananya disimpan di bank konvensional. Berarti belum syariah. Kan tempat isu ada BPJS syariah kan ya. Tapi sekarang saya lihat tidak terus bergulir isu ini. Dan tidak ada mendirikan BPJS syariah. Ada atau tidak BPJS syariah? Tidak ada. Saya kira tidak ada. Di waktu itu saya mengatakan, ini sistemnya sudah syariah menurut saya. Cuma tinggal denda keterlambatan. Dia mengatakan tidak syariah karena dananya dikelola oleh bank konvensional yang ada unsur riba di situ, kata dia. Kata saya, kalau masalah unsur riba, bukankah bank syariah produk dan dewan syariah nasional di sana juga unsur riba, ada denda keterlambatan. Dan yang diserahkan kepada masyarakat juga uang, masih ada juga unsur riba di bank syariah, kalaupun mereka taruh uangnya. Walhasil permasalahannya adalah permasalahan ini adalah uang jumlah besar. Kalau dikelola oleh bank syariah akan besar. Tapi pemerintah tidak mau harus di bank BUMN. Saya katakan, tinggal kalau permasalahan dana dikelola, selagi tidak ada pertambahan, ya, hukum asalnya boleh. Kata mereka, mana mungkin bank tanpa ada pertambahan nanti akan dikasih bunga, kata dia. Itu kalaupun itu mereka lakukan, itu dosa antara BPJS dengan bank. Kita kan tidak ada kontrak kita dengan bank. Dan mereka, kita ingin buat syariah. Anda buat syariah, saya mengatakan, bahkan lebih memberatkan masyarakat. Coba lihat kalau tidak ada, kalau tidak, ini menjadi kenyataan. Ada bank berhiba, jelas itu haram. Tapi ketika muncul solusi bank syariah, bukankah biayanya lebih besar daripada bank konvensional? Dan masih ada juga unsur ketidaksyariahannya.
kalau murni syariah, kemudian biayanya pun lebih mahal, masyarakat saya kira yang muslim yang mengerti agama Allah, bagi dia enggak ada masalah. Biar saya rugi dunia, tetapi saya selamat akhirat. Tetapi masih juga ada ribanya pada Anda, maka kasihan masyarakat, rugi dua kali. Baik. Itu sampai diskusi sampai di situ selesai. Wallahu ta'ala alam, sepertinya berdasarkan syariah tidak ada yang hanya berdasarkan tersebut. Dan wallahu ta'ala alam, mungkin perjuangan dari bapak dokter tadi, permasalahan denda keterlambatan, ya. Walhasil denda keterlambatan sudah dikurangi. Namun dalam bahasanya ada sedikit pengelabuan dengan mengatakan bahwa denda keterlambatan dihapuskan kecuali. Berarti betul dihapuskan sama sekali ini, ya? Hah? Betul atau tidak? Tidak dihapuskan mutlak. Kalau dihapuskan mutlak, selesai urusannya menjadi halal dia. Jelas? Dan sangat bagus karena banyak warga negara yang terbantu, yaitu warga negara yang tidak mampu. Andai pun kita tidak sakit, kita tidak akan rugi. Karena banyak orang yang terobati dengan ini. Terbantu dengan kondisi ini. Maka dendanya tadi menjadi mengecil. Dendanya hanya ada pada satu kasus, bila semenjak dia tidak membayar 45 hari setelah tunggakan tersebut, dia mendapat rawat inap, tidak akan dibayar, di cover, tidak dibayarkan oleh pihak BPJS. Kalau ingin dibayarkan, dia harus membayar denda 2,5% dari hari tersebut. Ini hanya untuk kasus rawat inap. Untuk kasus yang lain tidak ada denda, karena sudah dinyatakan denda BPJS dihapuskan kecuali. Berarti hanya ada denda pada kasus ini. Tetapi untuk selain kasus ini tidak ada denda. Tetapi secara keseluruhan masih ada denda atau tidak? Masih, tapi berkurang. Ya, saya waktu itu menyarankan kepada Bapak Dr. Budi, lalu bagaimana caranya Ustaz untuk mengatasi orang-orang agar tidak terlambat membayar uang iuran keikutpesertaannya? Karena kalau tidak ada denda, mereka akan terlambat bayar. Ya atau tidak? Saya katakan bukan dengan cara denda. Cara negara dalam membuat pelayanan listrik atau PLN. Dulu kan tidak ada PLN prabayar, semua pasca bayar. Tapi dalam akadnya ada denda keterlambatan. Ya atau tidak? Ini namanya riba. Kemudian muncul solusi prabayar. Tidak ada denda keterlambatan, tetapi ketika terlambat pulsa habis langsung padam. Mana yang lebih disiplin orang? Dengan padam atau dengan denda riba tadi? Pasti padam, disiplin. Lalu maksudnya gimana Ustaz? Ya udah, bagi yang tidak membayar terlambat pada waktunya, putuskan keikutpesertaannya. Kemudian kalau dia urus baru lagi, ya dikenakan pembayaran sebelumnya tanpa ada pertambahan, kemudian ada biaya administrasi karena dia buka kartu dari awal lagi, keanggotaan dari awal lagi. Tentu ada biaya administrasi, ya atau tidak? Dan akan merepotkan dia karena dalam kondisi terdesak dia sakit, atau orang yang ditanggungnya sakit, akan merepotkan dia. Tetapi ini suatu jalan hal yang halal. Wallahu ta'ala a'lam. Wal hasil itu yang terjadi sampai sekarang. Maka menurut saya, Allah Ta'ala alam, bagi peserta yang bebas iuran, yaitu kaum du'afa, bagi mereka harus dan dianjurkan untuk mengikuti ini. Dan mereka tidak berdosa karena tidak ada bagi mereka denda keterlambatan. Bayar pun tidak mereka, apalagi denda. Tidak mungkin. Paham anda ini? Berarti bagi mereka akadnya halal dan sangat bagus. Ada salah satu yayasan yang saya bina, yayasan donasi untuk membantu kaum muslimin di satu daerah di dekat tempat saya tinggal, Cilengsi. Saya menjadi pembina di situ. Dalam beberapa kasus, ada kasus warga atau kaum muslimin yang butuh perawatan kesehatan,
Kadang jumlahnya besar, harus ada operasi ini segala macam. Ya, selalu saya katakan kepada lembaga ini, donasi ini, jangan bayarkan untuk para fakir miskin tersebut uang kesehatan, uang pengobatan, perawatannya. Tetapi bayar, buatkan mereka kartu BPJS semuanya. Anda data siapa kaum muslimin dan duafa yang miskin di daerah itu, berikan mereka kartu BPJS. Karena mereka biasanya kaum duafa itu enggak ngerti, kadang KTP pun enggak punya. KK pun tidak ada, iya atau tidak. Enggak ngerti cara mengurusnya dan segala macam, buatkan itu. Itu butuh biaya halal Anda keluarkan dari biaya yang Anda kumpulkan dari kaum muslimin untuk biaya sosial tadi. Dengan adanya kartu, sakit dan apapun mereka sudah mendapat pelayanan yang luar biasa, ratusan juta pun di cover. Dan dana yang terkumpul dari kaum muslimin bisa untuk keperluan yang lain. Ada umpamanya di PHK suaminya atau penanggung jawab di rumah tangga, kemudian sudah lama belum dapat kepekerjaan baru lagi, sampai sewa nunggak akan diusir, itu lebih penting Anda bayar daripada orang yang sakit biaya perawatan di rumah sakit. Karena sekarang untuk biaya perawatan di rumah sakit sudah ada yang murah dan mudah dan mendapat pelayanan yang sama. Ya. Ini yang untuk peserta fakir miskin, yang duafa dan miskin. Untuk peserta yang dibayarkan oleh perusahaan, tidak ada masalah juga bagi dia. Yang bermasalah adalah peserta mandiri. Ya, banyak pertanyaan, kan masih belum halal Ustaz. Betul belum halal, tetapi ketika Anda butuh silakan. Apalagi sebagian yang mengatakan, saya sudah terlanjur membuat Ustaz peserta mandiri. Apakah dengan ketentuan masih ada denda yang menyempit itu, saya harus cabut? Jangan Anda cabut. Karena bila Anda cabut, terkena Anda denda langsung. Teruskan saja, karena pada tahun 2019, tidak ada khilaf dalam permasalahan hukum syar'inya lagi, karena di waktu itu seluruh warga negara Indonesia akan diwajibkan menjadi peserta BPJS. Di 2017, hanya untuk perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih dari 3 atau 5 orang. Kalau saya tidak salah, yang punya karyawan lebih dari 3 atau 5 orang, maka perusahaan harus mendaftarkan sebagai peserta BPJS. Tapi 2019, semua warga negara Indonesia. Maka Allah Ta'ala alam, jangan dihentikan, teruskan saja. Yang belum mendaftar sebagai peserta mandiri, tunggu aja waktunya. Pada 2019 itu sudah diwajibkan, walaupun tidak halal, walaupun masih ada hal-hal yang menyebutkan tidak halal, Anda sudah terbebas dari hukumnya karena diwajibkan oleh pemerintah. Wallahu ta'ala. Jelas sekarang permasalahan BPJS. Allahu